Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Wa bis sanadil muttasil ila al imam al mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana fa'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum padarina amin qala radhiyallahu an. Wal khusru bid dhammi wal fathi an naqsu wal halakatu wal khusranu. Adapun lapad khusru dengan didomahkan kho, wal fathi atau dipatahkan kho jadi khusru, maknanya an-naqsu wal halakatu wal khusran, kurang, binasa dan rugi. Qala ta'ala wa kana aqibatu amriha khusra, adalah akibat perkaranya itu sebuah kerugian. Watawani atarabbutsu watabatu'u, adapun makna tawani yaitu lambat, tabatu' pun sama maknanya lambat. Ini menjelaskan tentang makna yang di dalam bait di atas wal khusru fit tawani, yang maknanya kegagalan itu ada di dalam berleha-leha di masa muda. Kenapa dikatakan rugi? Sebab umur itu adalah modal. Ketika umur berlalu namun tak ada satu kemanfaatan dan faidah yang didapatkan oleh seseorang, maka modal yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu menjadi rugi. Rasulullah bersabda, umruka ra'su malika, umurmu itu adalah ibarat modal hartamu. Jadi orang-orang yang mengalami kerugian di masa tua atau di akhiratnya adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan umur semasa hidupnya. Padahal dengan modal yang sama, dengan umur yang sama, tetapi tatkala seseorang bisa memanfaatkan umurnya dengan melakukan hal-hal yang berguna dan berfaedah, baik dalam hal dunia ataupun hal akhirat, maka kelak dia akan memetik keuntungan yang dia upayakan sejak mudanya. Jadi tidaklah seseorang gagal di masa tuanya melainkan karena dia tak mampu untuk memanfaatkan umur di masa mudanya. Dan setiap orang yang berhasil di masa tuanya sesungguhnya dikarenakan dia betul-betul sungguh-sungguh di dalam memanfaatkan umur di masa mudanya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin dalam kitab ini menganjurkan kita untuk mewaspadai diri agar memanfaatkan umur kita di masa muda agar kelak kita tidak menjadi orang yang merugi dan menyesal. Wa fil hadisi igtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihataka qabla saqamika wa faragaka qabla syuglika wa shababaka qabla harmika wa ginaka qabla faqrika
Rawahul Baihaqi bi Syu'abi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah kesempatan 5 waktu sebelum datangnya 5. Gunakan itu, kesempatan itu gunakan dengan belajar. Igtanim itu manfaatkanlah dengan belajar. Ilmu apa saja pelajari selain ilmu-ilmu yang haram seperti ilmu hitam dan lain sebagainya, dan gunakanlah 5 waktu itu untuk beribadah, menabung ibadah, dan gunakan pula dengan bekerja keras, dengan berusaha. Mana yang 5 itu? Pertama, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Yang kedua, sihataka qabla saqamika, masa sehat sebelum datangnya sakit. Yang ketiga, faragaka qabla syuglika, masa senggangmu sebelum datang kesibukanmu. Kata Sayyidina Umar, ta'alam qabla antur asa, belajarlah engkau sebelum engkau menjadi pemimpin. Satu riwayat lain, ta'alam qabla antasudah, belajarlah engkau sebelum engkau dijadikan tuan, sebelum engkau dimuliakan dia. Fa'innaka illam tata'allam qabla tarakus fala yatayassaru ba'dahu. Maka sesungguhnya engkau bila tidak mau belajar sebelum kau menjadi pemimpin, maka nanti setelah menjadi pemimpin kau akan mengalami kesulitan di dalam belajar karena banyak faktor kesibukan dan lain sebagainya. Wa syababaka qabla harami, dan masa mudamu manfaatkan sebaik-baiknya. Qabla haramika, sebelum masa tuamu. Masa muda itu amat potensial, baik tenaga maupun pikiran, kecerdasan dan kemampuan. Waginaka qabla faqrika, dan yang kelima, masa kayamu sebelum masa fakir. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu singkat beliau bersabda. Tetapi ini hadis adalah kunci kesuksesan bagi setiap manusia sepanjang sejarah, sepanjang zaman, bergulir dari masa ke masa. Tiap orang yang sukses karena dia memanfaatkan 5 kesempatan ini. Pertama, hayataka, masa hidup.
masa seorang mampu untuk bisa beraktivitas, melakukan segala hal apa yang menjadi cita-cita dia. Yang kedua, masa sehat. Kalau sakit, orang sudah tidak bisa lagi melakukannya. Yang ketiga, masa senggang. Tidak ada kesibukan, tidak ada gangguan. Di situ gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, yang keempat, syababak, masa muda, masa potensial. Yang kelima, ginaka, masa di mana engkau mengalami kecukupan dalam banyak hal, cukup materi dan lain sebagainya, sebelum tiba masa fakirmu. Tapi ini, saudara, lima perkara ini apabila dimafhum menjadi sumber kegagalan manusia, bukan kunci kesuksesan. Artinya pada lima kondisi ini, ketika manusia tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang positif, maka itu akan menjadi sumber kegagalan. Dan inti dari keseluruhannya, dari pemanfaatan lima kesempatan itu, adalah himmah. Apa itu himmah, saudara? Himmah itu semangat yang tinggi. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Al-Manhajusawi menceritakan bahwa manusia itu ada satu keunikan yang ada pada dirinya. Di samping Allah Ta'ala berikan dia kelebihan di antara seluruh makhluk yang lainnya, dengan Allah Ta'ala berikan akal, di mana akal itu mampu untuk menerawang masa depan dan merencanakan hal-hal yang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Ketika akal itu dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan satu hal penting, yaitu himmah. Himmah itu, saudara, semangat yang tinggi. Maka segala apa yang dianggapnya sulit sebelumnya, ketika akal merencanakan untuk melakukan sesuatu yang dianggap sulit tersebut dan didorong dengan himmah yang kuat, dengan semangat yang tinggi, maka segala hal yang sulit itu akan mudah dia dapatkan dan mudah diraihnya. Maka dari itu Al-Habib Zain katakan, al-himmatu hiyal ismul a'zam. Himmah itu hiya al-ismul a'zam, seperti nama Allah Ta'ala yang amat agung. Idza su'ila bihi ajabah. Apabila seorang meminta dengan ismul a'zam, maka Allah Ta'ala akan ijabah. Artinya apabila himmah yang ada pada diri manusia, yang menjadi potensi besar di dalam menentukan keberhasilan dia, itu himmah digunakan dengan sebenar-benarnya, dia pasti berhasil. Himmah untuk menjadi orang alim ditanamkan seteguh-teguhnya di dalam jiwanya, bahwa dia harus menjadi orang alim di kemudian hari. Dia harus banyak mengkhatamkan kitab, harus mengaji kepada guru dan para alim ulama. Jangan surut dia punya himmah, saudara, itu dia akan lebih cepat. Bukan merangkak, tapi dia berlari untuk mengejar keinginan dan cita-citanya. Maka tidaklah seorang menjadi ulama, tidaklah seorang mustajab doa, tidaklah seorang menjadi istimewa, karena sesungguhnya dia memanfaatkan
potensi yang ada pada dirinya. Itu yang dikatakan dengan himmah. Himmah itu yang akhirnya akan memompa keyakinan manusia terhadap sesuatu yang dia inginkan dan dicita-citakannya. Karena apabila hal sesuatu yang diinginkan kemudian muncul keyakinan di dalam dirinya, maka itu satu isyarat dari Allah Ta'ala bahwa dia akan memperoleh hal itu. Begini contohnya, ada orang mau usaha, dia punya banyak pilihan. Di antara pilihannya dagang pakaian, kemudian dagang makanan. Satu, dagang pakaian. Kedua, dagang makanan. Yang ketiga, kerja. Dia ada dalam kebimbangan. Ada solusi untuk menentukan kebimbangan itu agar supaya dia menemukan mana yang terbaik dan tertepat untuk bisa ia lakukannya. Di antaranya istikharah. Dengan salat istikharah nanti Allah Ta'ala memberikan arahan kepada dia untuk menentukan mana yang terbaik untuk dilakukannya. Serius amat sih ini ngaji kayaknya ya. Saya kan sebenarnya ngomong serius itu orang tapi... Tapi gak apa-apa ya. Tapi sesungguhnya pada diri manusia itu ada potensi untuk bisa mengetahui mana yang terbaik untuk dia. Mana saudara hal yang terbaik itu? Pertama, tanamkan himmah di dalam jiwa. Semangat yang tinggi. Semangat apa saudara? Semangat untuk bisa merubah hidup. Sekarang makan tempe, besok dia pengen makan sate. Semangat tinggi. Jangan sekali-kali ada perasaan tertanam di dalam jiwa untuk meminta pada manusia. Jangan tertanam sekali-kali di dalam jiwa untuk bersandar kepada manusia. Jangan sekali-kali tertanam di dalam jiwa untuk bersandar, berpatokan kepada manusia. Karena apa? Sebab ketika seorang di dalam jiwanya ada rasa untuk meminta pada orang, bersandar pada orang, mengandalkan pada orang, ini hal akan menghilangkan himmah yang ada di dalam jiwanya. Semangat itu tidak muncul. Semangat besar di dalam jiwa dia tidak muncul. Lepaskan dulu seluruh ikatan diri kepada manusia. Walaupun dia anak orang kaya, putuskan ikatan dengan ayahnya. Ah bapak gua kontrakannya 50. Lo kan gua kagak dibagi bangsa 10 pintu, dasar anaknya 5. Itu yang akhirnya seseorang tidak bisa merubah mental untuk menjadi maju. Karena dia tidak pernah memutuskan mata rantai dengan ikatan orang tua yang mampu dan mapan. Putuskan dulu. Ketika diputuskan, ngapa jadi serius amat sih ini? Ketika diputuskan saudara, maka dia akan muncul menjadi manusia mandiri. Saat itulah muncul himmah di dalam jiwanya untuk bisa merubah hidup, untuk menjadi maju. Walaupun dia anak kiai, jangan sekali-kali bersandar kepada ayahnya bahwa saya ini anak kiai. Karena seorang yang punya mental untuk bisa bersandar kepada ayahnya, walaupun ayahnya adalah mampu, maka itu bintik-bintik kegagalan dia di kemudian hari. Segala sesuatunya dia akan katakan, ini karena perintah ayah. Padahal ayahnya belum tentu memerintahkan. Ini semua karena ayah. Jangan, putuskan mata rantai dengan ayahnya, walaupun ayahnya seorang kiai. Tanamkan bahwa dia hidup mandiri, maka dalam kemandirian itu akan muncul himmah untuk bisa mempelajari kitab-kitab yang mesti dikuasai. Setelah himmah itu muncul, dia akan memprogram target apa yang hendak dia raih di kemudian hari.
Apakah anak harus menjadi orang yang mapan atau orang kaya, ataukah anak harus menjadi orang yang alim? Saat itu sudah muncul di dalam benaknya, maka yakin. Ada muncul sebuah keyakinan yang terpendam di dalam jiwa. Dari himmah itu muncul keyakinan terpendam di dalam jiwa. Itulah keyakinan yang akan menentukan arah ke depan dia. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang kita tidak yakin di dalamnya. Rasulullah sabdakan, da ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang kau ragu, lakukanlah yang kau yakin. Andaikan tadi seorang punya keinginan untuk usaha dan ada pilihan di dalam dirinya antara kerja, ketika himmah itu muncul, nanti keyakinan itu akan mengarahkan kepada salah satunya. Oh, Anda mesti yakin dagang pakaian. Pilihlah itu. Sinyal, min. Satu isyarat dari Allah Ta'ala bahwa ketika keyakinan itu dia pilih, maka dia akan mengalami keberhasilan. Dan fokus serta konsentrasi kuat yang akan dilakukan untuk meraihnya. Jangan mengerjakan sesuatu yang dia ragu-ragu. Kayaknya nih kalau datang soto maju. Kayaknya nih kalau dagang mie ayam maju nih, jangan, karena kayaknya. Ketika bahasa saat orang hendak melakukan sesuatu diawali dengan kayaknya, itu kayaknya sinyal dari Allah Ta'ala bahwa apa yang akan diinginkannya itu tidak akan mengalami kemulusan, dia akan gagal di kemudian hari. Maka jangan melakukan sesuatu yang berdasarkan kayaknya. Saat sudah muncul rasa yakin di dalam jiwanya, maka serta-merta saudara potensi manusia itu akan terpola di dalam jiwa bagaimana cara meraih hal itu. Maka tahapan-tahapan itu akan terproses dengan sendirinya. Tek 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 tek. Oh, mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Oh, baru itu akan berhasil. Ini yang Rasulullah sabdakan, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Tanya hatimu. Walaupun mereka berpendapat begini-begini, kau tanya hatimu. Semua saat seorang hendak memutuskan sesuatu boleh untuk bertanya pada orang lain. Menurut abang bagaimana? Menurut ustadz bagaimana? Menurut bapak bagaimana? Nanti dia akan memberikan pendapat dan saran. Saat saran itu sudah diterima, keputusannya harus ada di hatinya. Maka orang suka bilang, Anda cuma beri saran, keputusannya ente. Ente yang memberi keputusan. Karena memang pada diri manusia itu ada jawabannya sesungguhnya, istabti qalbak. Paham gak tuh? Gitu ya. Atau semuanya diraih. Semuanya atau semuanya dia inginkan. Anda semua, Anda mesti kerjain 55 tiga-tiganya. Ane mau dagang makanan, dagang pakaian, kerja tiga-tiganya negara. Tanya di dalam hati mana yang paling disukai, itu paling berhasil. Hatinya akan menjawab, ane paling nyaman dagang makanan ini kayaknya. Di antara tiga hal yang ane lakukan, dagang makanan ini kayaknya. Tanya di dalam hati mana yang paling disuka. Oh, ini rupanya. Ah, maka fokuskan di situ. Fokuskan di situ, yang lain ala kadar. Itu satu isyarat bahwa dia akan berhasil di situ. Paham enggak, saudara? Makanya itu al-himmatu hiyal ismul a'zham. Orang belajar sama, belajar begitu. Anda mau nyantren di mana ya? Di hati ada jawabannya. Anda mau belajar di mana ya? Di hati ada jawabannya.
Memang hal ini sesuatu yang abstrak. Kalau kita tidak bicarakan, dianggap angin berlalu. Kalau kita tidak bicarakan, lewat begitu aja. Padahal ini rumus agama yang sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan sinyal. Jadi Rasulullah yang kasih sinyal, istar di galbak. Alagi himmatur rijal tahdimul jibal. Kita belajar ada lima guru. Lima guru kita. Nah kayak dagang. Kalau ini buat santri. Kalau tadi mah buat yang usaha. Istafti galbak. Mana yang kau yakini, tanamkan hima untuk menjadi alim. Di hati, ana harus menjadi alim. Di hati begitu. Ana masih punya waktu insya Allah untuk menempuh itu. Sebab banyak ulama-ulama yang kemudian menjadi alim, dia belajar dari usia tua. Seperti diriwayatkan ada ulama bernama Ibnu Hajar. Ini mah riwayat. Bukan Ahmad bin Hajar, Ibnu Hajar aja. Belajar 80 tahun. Usia 80 tahun. Dia hampir frustasi. Bermalam dia di tengah hutan. Saat pagi hari dia lihat ada air yang menetes di atas batu. Dan batu itu bolong, legok dia. Maka dia berpikir kalau batu itu saja bolong, kenapa ana yang manusia, otak ana enggak bolong belajar. Dari situ dia mulai menanamkan himmah untuk belajar hingga akhirnya menjadi alim. Semua ulama bagus. Tidak ada yang buruk. Semua guru bagus. Cuma kadang manusia itu dicetak oleh guru tertentu terkait dengan himmah dan keyakinannya. Semua gurunya, tapi dicetak untuk menjadi manusia yang utuh dan menjadi alim, sebenarnya di tangan guru tertentu. Guru yang bagaimana? Guru yang paling dicinta. Kalau kita punya ada lima guru, di antara lima guru itu ada satu guru yang paling kita cinta di hati kita. Kita yang tahu jawabannya. Kita renungi, guru anak Kiai Pulan. Coba direnungi siapa yang paling dicintai. Saat terjawab ada salah satu guru yang kita cintai, itu anugerah. Sebab cinta tidak bisa dipaksa dan cinta bukan sebuah karena. Kata Dul Sumbang, cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Betul ya? Anugerah. Dia gair muktasab. Gair muktasab saudara tak bisa diupayakan. Memang Allah yang menanamkan mahabbah itu. Diarahkan ke situ. Maka orang yang paling kita cinta, ilmu dialah yang paling manfaat buat kita. Ilmu dia pula lah yang paling bisa kita berikan ke orang lain. Ilmu dia pula lah yang membuat kita menjadi orang saleh dan bisa beramal dengan baik. Yang lainnya pun baik dan manfaat. Tapi karena ada faktor anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa sebuah kecintaan, maka setiap kata-kata yang disampaikan oleh guru kita bagaikan sabda. Walau dia bercanda, buat kita itu satu masukan positif. Oh, guru bercanda gini, guru bercanda begini. Oh, berarti maksudnya begini. Padahal gurunya bocor. Karena dia ada hub, ada al-mahabbah, maka itu walaupun bercanda, buat dia dijadikan konsep hidup. Tapi ketika nyaris kecintaannya itu tidak seperti kepada yang tadi itu, maka ucapannya walaupun serius dianggap angin lalu. Guru yang nasihatin, kamu mesti begini, kena begini, kena begini, kena begini. Ya guru, ya guru, ya guru. Tapi enggak ada hub dia di hatinya, enggak ada mahabbah, maka itu tidak berasar, tidak berpengaruh. Maka dari itu rumusannya, mahabbah itu apa yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah tanamkan mahabbah kepada sahabat bukan karena Rasulullah ingin dicintai, bukan. Karena apa? Sebab sahabat saudara, sahabat Nabi, ribuan kata-kata dan sabda Nabi Muhammad tertanam di hati mereka, padahal para sahabat itu sama seperti Nabi, al-ummi. Jadi sahabat itu ummi, gak bisa baca. Bukan gak bisa baca, ogah baca. Mengapa ogah baca? Cukup informasi dari Nabi Muhammad aja, ane gak mau baca. Gak mau nulis. Emang apa gak mau nulis? Karena otak mereka, saudara, menampung semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Obrolan dengan Nabi, saudara, bertahun-tahun dari pagi sore, bertahun-tahun. Ini hadis tertanam di dalam otaknya. Sampai berpuluh-puluh tahun, sampai itu hadis sampai kepada kita. Seperti ini. Iktanim khamsan qabla khamsin. Ini sampai sama kita. Dan tidak hilang ingatan sahabat terhadap yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa bisa kuat ingatan sahabat kepada Rasulullah? Kenapa bisa kuat? Sebabnya hubbu Muhammad. Sebabnya cinta kuat kepada Nabi Muhammad. Jadi menjadi idola satu-satunya Rasulullah. Gak ada lagi idola di atas dunia selain Nabi Muhammad. Maka semua sabda, semua nasihat, semua arahan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sampailah kepada sahabat dan teringat ila yaumil qiyamah. Itu kuatnya nurun nubuah. Kekuatan nurun nubuah. Jadi cahaya kenabian memantul kepada sahabat sehingga para sahabat itu menjadi manusia-manusia berlian berkat tangan yang suci, tangan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.